Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Alright, assalamualaikum and salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita guys. Aku harap korang semua dah makan, dah terisi perutnya dalam keadaan yang sangat selesa sekarang ni. Dan seperti biasa guys, aku sebenarnya tujuan ni untuk mengingatkan diri aku guys. Alang-alang aku mengingatkan diri aku, aku share sekali dengan korang itu. Jom kita berbanyakkan bersyukur kepada Allah guys. Sebab nikmat yang Allah bagi kat kita ni memang terlampau banyak guys. Terlampau banyak sampai kita tak mampu nak membayar balik. Jadi apa yang kita harus buat adalah kita bersyukur. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Okay guys, hari ini ada satu video yang aku nak share dengan korang. Benda ni penting. Pasal apa cakap penting? Ia adalah berkaitan tentang common sense. Dan video ni aku rasa semalam lagi dia dah kecoh dah. Kalau korang yang mana yang ada IG, korang boleh buka Cosmo Online guys. Okay, kau buka Cosmo Online, kau cari, kau akan nampak ada seorang wanita dengan selambanya dia basuh tangan dalam train guys. Ni kat sini kau tengok. Ni apa yang dikatakan oleh Rapid KL. Kami tidak pernah upgrade menambah baik train kami untuk dijadikan tempat membasuh tangan guys. Kita tengok dulu video ni. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Tuhanku. Tak tahulah guys, aku nak cakap apa dengan orang yang spesies macam ni. Ini, aku kategorikan orang yang macam ni memang langsung tidak ada common sense guys. Langsung tidak menggunakan sel-sel otak dia yang berhubung untuk berfikir secara waras. Kalau dia waras lah, tapi kalau dia tak waras, aku tak boleh salahkan dia. Mungkin dia sakit atau dia ada shot sikit. Orang yang ada shot ni aku tak pelik lah. Dia boleh buat benda-benda yang orang biasa tak buat. Tapi kalau kau tengok video tu, guys, selamba guys, dia buka botol air tu, dia basuh tangan dekat situ. Seperti tempat tu dalam tandas guys. Dan kita tahu kalau dalam tandas pun dia ada sinki untuk kita nak basuh tangan. Kita tak boleh suka-suka nak basuh tangan dekat lantai guys. Ini kan pula dekat train guys. So kalau korang bayangkan betapa tidak ada common sense-nya wanita ini terhadap perkara yang sepatutnya dilakukan, iaitu jangan basuh tangan ketika kau dalam train. Aku tak faham kenapa dia tak boleh tunggu sehingga ke stesen berikutnya dan dia pergilah toilet, bukan susah kan? Okey. Ada beberapa teguran yang aku rasa kita harus tegur kepada individu yang buat benda-benda yang macam inilah. So kalaulah korang berada di situasi, adakah korang akan tegur orang-orang macam ni? Kalau aku, yes, aku akan tegur. Bukan kita nak marah ataupun kita nak mencaci maki, tidak guys, sebab cara itu salah. Menegur tak semestinya dengan cara yang kasar. Kita boleh menegur dengan cara yang lembut. Mungkin dia tak tahu tempat tu tak boleh basuh tangan, tak boleh. Jadi kita tegur dia, cakap, "Cik, sini bukan tempat basuh tangan. Cik tak boleh basuh tangan kat sini. Apa yang cik buat adalah salah dan benda macam ni tak boleh berlaku dan tidak sepatutnya berlaku." So aku harap ada orang yang menegur wanita ni. Pasal apa? Kalau tak, dia akan buat lagi guys. Pasal dia ingat benda tu tak salah. Sebab aku rasa orang yang macam ni guys, orang yang macam ni, apa saja yang bukan harta dia, bukan hak milik dia, dia akan anggap benda tu dia tak peduli apa pun nak jadi. Jadi dia bolehlah basuh tangan kat situ. Dan aku tak terkejut kalau mungkin ada dekat negara-negara lain yang mereka lebih teruk daripada ni. Sebab ada satu negara tu, aku pernah dengar dan pernah lihat, dia orang boleh buat benda yang di luar jangkaan guys. Seperti anak-anak kecil ni, dia boleh biarkan kencing dekat dinding tempat awam. Dan ada juga kes yang berak dekat pantai awam. So kalau korang pernah dengar lah, aku tak nak mention nama negara ni sebab ia akan jadi isu yang sensitif nanti. Tapi kalau dah sampai tahap macam tu, tidak ada common sense ni, manusia-manusia macam ni, kau bayangkan lagi 20-30 tahun dia punya keturunan
aku rasa dengan selamba dia akan kencing dekat dalam train. Jadi guys, kalau jumpa orang macam ni, tegur guys. Jangan jangan segan, jangan malu. Ha, macam mana kau jumpa aku kat luar, jangan segan tegur aku guys. Tapi kau janganlah tegur aku cara macam kau menegur orang yang buat salah. Tegur aku macam apa khabar. Tapi ini lain guys. Ini kau tegur orang yang macam ni, jangan segan, jangan silu. Kau tegur terus, straight forward. Tak payah nak berkais-kais guys. Kau terus sound cakap, tak boleh buat macam ni, cara ni salah dan tidak sepatutnya berlaku macam ni. So guys, aku harap video kali ni dapat memberi manfaat kepada kita, supaya kita menjadi manusia yang lebih ada sifat akhlak yang baik. Ha, sebab akhlak yang baik ni pun adalah salah satu ciri yang kita tuntut dalam Islam. Sebab kita nak mengajak orang kepada kebaikan, akhlak kita kena baik guys. Dan kita tahulah kalau buat benda-benda macam ni, of course ini menunjukkan akhlak seseorang tu tak bagus lah guys. Sebab tu kita harus bersifat mempunyai akhlak yang baik guys. So aku harap video kali ni dapat memberi pengajaran kepada kita semua guys. Kalau korang jumpa orang-orang macam ni, tegur terus guys, jangan bagi muka. Dan aku haraplah ada orang tegur makcik ni, sebab apa yang dia buat ni salah lah guys. And guys, mana yang dah tengok pada awal sampai habis, so aku ucapkan jutaan terima kasih. Yang mana yang belum subscribe lagi, please subscribe channel ni dan please share video ni dengan kawan-kawan korang. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool. Guys, korang memang awesome. Ciao.